tasyabuh di Indonesia ini yang paling banyak, salah satunya adalah selain fashion, gaya rambut. Rambut belah samping, ininya panjang, ininya habis, tipis. Ya tanda? Pakai pomade supaya keras. Seharian itu bentuknya enggak berubah-berubah. Dalam Islam itu haram padahal. Karena itu qaza. Ini panjang, ini habis, itu namanya qaza. Mengambil rambut sebagian, meninggalkannya sebagian. Tapi di Indonesia banyak yang enggak berambut gitu. Banyak enggak? Alasannya adalah gaul. Ini kan rambut kekinian. Maka adalah di barbershop yang sekarang, kalau di Balikpapan namanya keluncung, enggak tahu di sini namanya apa. Ada barbershop, di luar itu ada tabung, ada merah, putih, biru, suka muter-muter. Gitu kan? Difranchise-kan. Tatanan rambutnya, banyak yang keluar dari barbershop seperti itu, yang modelnya seperti pemain bola, seperti penyanyi, ya, aktor barat, dan lain-lain. Yang kalau orang kafir itu di akhirat nanti, dia datang dalam keadaan kepengen jadi orang muslim.